إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين جمع صلاة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang singkat ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema mewaspadai dosa jariah. Mewaspadai dosa jariah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah sebuah kepastian yang akan datang dan terjadi, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna as-sa'ah. Dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun la raiba fiha. Akan datang, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapa saja yang di dalam kubur. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berjanji mengkhabarkan kepada kita bahwa hari kiamat pasti akan tiba, dan Al-Qur'an satu-satunya kitab yang tidak ada kesalahan padanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa saja yang Allah kabarkan di dalamnya pasti dengan kebenarannya. Dan salah satu kabar yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita adalah kedatangan hari kiamat, wa annas-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat pasti akan datang dan tidak diragukan lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia atau setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan kita, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat Allah akan bangkitkan orang-orang yang telah masuk ke dalam kuburnya. Setelah itu kaum muslimin, setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dari kubur kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kecil dan besarnya perbuatan kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yasin, "Inna
nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an di surah Yasin ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati, orang membangkitkan orang-orang yang sudah lama dalam kuburannya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan mencatat ma qaddamu, apa-apa saja yang telah mereka lakukan dari kebaikan dan keburukan besar dan kecilnya yang mereka lakukan ketika di dunia. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, di Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis, kami catat apa saja yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia dahulu. Wa atharahum, dan juga bekas-bekas mereka. Kaum muslimin, menafsirkan bekas-bekas mereka ini, maka di sana ada dua pendapat ulama mufassirin tentang ma qaddamu, apa saja yang mereka lakukan ketika di dunia. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Pendapat yang pertama, dan bekas-bekas mereka itu adalah bekas-bekas jejak-jejak kaki mereka, kemana mereka langkahkan ketika hidup di dunia dahulu. Apakah kaki mereka mereka langkahkan menuju tempat kebaikan, atau sebaliknya kepada tempat keburukan dan kemaksiatan. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dan diterangkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dari sahabat yang mulia An Jabir radhiyallahu taala anhu qal, dari sahabat yang mulia Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, dia berkata, arada Banu Salamah an yantaqilu lis-sakan qurba al-masjid. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Banu Salamah yang rumahnya lumayan jauh dari Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jauh ini, Banu Salamah berkeinginan untuk pindah di sekitar Masjid Nabawi. Karena salat di Masjid Nabawi mengandung keutamaan yang luar biasa dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Maka Banu Salamah ingin tinggal di sana. Kemudian fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum. Fabalagha dzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita itu, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar Banu Salamah ingin pindah dari tempatnya yang semula menuju dekat dengan masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Banu Salamah, innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid. Wahai Banu Salamah, telah sampai kepadaku kabar bahwa kalian ingin pindah dari rumah kalian yang sebelumnya menuju dekat dengan masjid. Maka kata Banu Salamah, faqalu na'am ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah, berita itu benar adanya bahwa kami ingin pindah dari rumah kami sebelumnya menuju dekat dengan masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharukum, diyarakum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salamah, menetaplah di sana. Wahai Bani Salamah, menetaplah di sana. Diyarakum tuktabu atharukum, menetaplah di rumah kalian yang semula. Tuktabu atharukum, bekas jejak-jejak kaki kalian yang kalian langkahkan dari rumah kalian menuju masjid itu, tuktabu atharukum, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh para malaikat sebagai sebuah kebaikan kepada kalian, wahai Bani Salamah. Kemudian ini juga ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122,
ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan tidak pula melintasi suatu lembah. Para sahabat dahulu berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dalam keadaan berpuasa. Panas terik matahari, jauh perjalanan menuju tempat peperangan berjihad melawan orang-orang musyrikin. Tapi dengan melewati lembah-lembah, perjalanan yang panjang, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang para sahabat-sahabat ini, dan tidaklah mereka melintasi suatu lembah untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali akan dituliskan bagi mereka sebuah kebaikan, sebuah kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang pernah mereka kerjakan semasa hidupnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyarankan, menganjurkan Bani Salamah untuk tetap berada di rumah mereka karena bekas dan jejak kaki mereka itu yang mereka langkahkan menuju masjid akan ditulis dan dicatat oleh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa setiap langkah para sahabat yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di bawah panas terik matahari dan dalam keadaan berpuasa, tuktabu atharuhum, maka bekas-bekas dan jejak-jejak kaki mereka ini dituliskan sebagai kebaikan kepada mereka. Aqulu liqawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di khutbah pertama khatib sudah menyampaikan tentang pendapat pertama tafsir dari ma qaddamu wa atharuhum dan bekas-bekas mereka. Maksudnya pendapat pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat bekas dan jejak kaki mereka selama yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa atharuhum, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat bekas-bekas mereka adalah sesuatu yang pernah mereka ajarkan kebaikan, contohkan kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, dikerjakan oleh orang lain, maka meskipun dia telah meninggal dunia, maka dia tetap panen dan memperoleh hasilnya, pahalanya, selama yang belajar kepada dia tadi, yang meniru perbuatan dia tadi, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan," barang siapa yang membuat sunnah, maksudnya mencontohkan sebuah amal kebaikan yang selama ini dilupakan, yang selama ini orang-orang tidak tahu, kemudian dia mengajarkan, mencontohkan, mengerjakan kebaikan itu, falahu ajruha, maka dia mendapat pahala karena mencontohkan, wa ajru man amila biha, kemudian dia mendapat pahala dari orang yang mengerjakan, yang mencontoh perbuatan dia tadi, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala atau sedikit pun pahala dari orang-orang yang telah mengerjakan kebaikan seperti yang dia kerjakan. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, sebaliknya barang siapa yang telah mencontohkan satu keburukan sekecil apapun, kemudian ada yang mengikuti dan mengamalkan, ada yang kemudian belajar, kemudian mengerjakan, apalagi dia mengajarkan, mencontohkan kepada orang lain, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana alaihi wizruha, kemudian dia mendapat dosanya karena telah mencontohkan, wa wizru man amila biha, kemudian dia juga mendapat dosa tambahan dari orang yang melakukan dosa tadi, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dosa dari orang-orang yang telah berbuat dosa tadi.
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami pesankan kepada diri kami pribadi dan kaum muslimin semuanya, tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 16, kata beliau, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi sekalipun, menggambarkan betapa kecilnya sebuah amalan itu. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan sekecil biji sawi sekalipun. Kemudian beliau lanjutkan, dan berada dalam batu, disembunyikan dalam batu, batu yang besar, au fis samawat, atau disimpan di langit yang tinggi, au fil ardi, atau disembunyikan, ditanam di bawah bumi, ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya sesuai dengan niat hamba yang telah berbuat amalan tersebut. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan, Allah berjanji akan memberikan balasannya. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin 'azimin wa bada'a bi nafsihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل يا رب، والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.